menemani Dinda menjalani proses melahirkan? Jujur ya, jujur aku tuh sayang banget sama istriku, cinta banget ya, saking sayangnya itu bener-bener aku nggak bisa ngeliat dia kesakitan. Cuman aku sadar di sini posisiku sebagai suami yang justru harus menguatkan dia, walaupun aku berjuta kepanikan dalam diri ya, cuman aku tetap harus berusaha menjadi sosok yang okay, it's gonna be fine gitu loh, nggak bakal terjadi yang gimana-gimana. Cuman realnya pas nemenin dia akhirnya di operasi itu, mungkin dokter bisa ngeliat kepanikan aku ya. Justru yang lebih panik malah sampai kemarin kita tuh, ini kayaknya lebih panik bapaknya kayaknya di yang mau di operasi. Iya, karena apa ya, dia melihat orang yang kita cintai terus akhirnya operasi terpisah gitu ya. Cuman alhamdulillah kemarin aku juga percaya karena emang ditangani sama tim yang udah biasa mengerjakan operasi, apalagi dokter Agri ini udah kayak keluarga sih ya, tapi dari awal sama kita tuh tektokannya udah kayak keluarga. Jadi bismillah percaya dan walaupun tertekan tetap kita udah bisa aja. Kita alhamdulillah kemarin pukul 13 sekian tuh lahir putra pertama namanya Asyaka Muhammad Baya. Asyaka Muhammad Baya. Asyaka 3,1 terus panjangnya 4,48,5. Berat badannya 30-35 sekian. Jadi intinya 3,1 lah ya. Kalau di gram ini 3,050 gram ya. Oke. Kemudian proses kelahirannya normal atau sesar? Sesar. Jadi sesar. Ini kenapa akhirnya memutuskan untuk sesar? Karena memang ada suatu hal sih yang mungkin bisa dijelasin langsung sama dokter Agri. Untuk dokter Agri boleh dokter, silakan. Ya. Jadi Mbak Dinda kebetulan kemarin ada ketuban pecah, memang ada keluar air-air mulai dari jam 12 hari Sabtu ya, hari Sabtu kebetulan kita hari Jumat ya, iya hari Jumat mulai ada keluar sedikit-sedikit, tapi waktu itu diperiksa bukan ketuban. Kemudian hari Sabtu periksa lagi karena memang kok makin keluar lagi, makin ada lagi. Pas diperiksa hari Sabtu itu memang ternyata benar ketuban. Dan karena ketubannya sudah pecah, berarti kan memang harus dipercepat nih kelahirannya karena ada risiko infeksi untuk adik bayinya. Jadi kemarin memang sudah kita lakukan induksi mulai dari hari Sabtu jam 1 siang, kita sudah mulai induksi gitu dengan kita berikan antibiotik juga. Sudah masuk induksi sampai 20 jam, pembukaannya D3, jadinya untuk menghindari infeksi ke adik bayinya karena sudah 24 jam ketuban pecah, jadinya akhirnya keputusan yang diambil adalah sesar untuk yang terbaik demi syakanya baik-baik aja, jadinya nggak ada infeksinya. Pokoknya kemarin kita karena ketuban pecah dari jam 12, jadi kan di 24 jam jam 12 kita siapkan tim secepatnya jam 13.28 13.28 Arsyakanya lahir 20 bulan 6 2021 jam 13.28, beratnya 48,5 cm dan panjangnya 48,5 cm dan beratnya 3.045 gram.